Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Gimana kerasnya? Pitronya gimana? Nah, udah. Yang penting hari ini buat teman-teman yang keloncat-loncat-loncat gitu ya. Hari ini IHSG-nya seru banget. Merah guys, merah. Alhamdulillah nggak gitu ya. Puji Tuhan. Itu kan kok malah puji Tuhan om. Masa lu mau naik aja ya kan? IHSG itu atau trading itu biasa. Makanya ada namanya swing. Ada high, ada low. Ada high, ada low ya kan? Nah, IHSG merah malah ditungguin, ya kan? Kemarin sesuai dengan briefnya yang kemarin, ya nggak? Ada yang perhatiin nggak? Ya kan? Makanya hari take profit sedunia malah buat landasan cuan, ya kan? Kenapa? Nanti gue jelasin. Lalu kita akan bahas mengenai Inco, Antam, Nickel, Emas, ya. Biar teman-teman tahu nggak galau-galau banget dan apa yang terjadi gitu ya. Ya kan? Nah, apa namanya? Gua akan kasih ke sini ya, guys. Ya. Oke. Nah. Oke, sekarang kita akan ke IHSG dulu ya. Jadi IHSG, guys, ya, biar teman-teman tahu ya. IHSG itu menurut gua ya, dia ada gap nih sebenarnya yang ketinggalan gitu ya. Tadi gue udah taruh di mana namanya, di forum saham juga. Ini ada gap nih. Nah, jadi menurut gue harus kesentuh dulu nih gapnya gitu kan. Gap yang tidak tertutup. Gap yang tidak tertutup gitu ya menurut gua ya. Tapi ya apakah itu exhausted gap yang kemarin itu atau enggak gitu ya, atau apa perubahan gitu ya. Nah, kalau gua ngelihatnya bahwa mungkin dia akan nutup dulu ya. Kemungkinan besar besok merah nggak om? Kemungkinan besar yes, tapi kalau misalnya dia naik lagi ya mungkin enggak. Tapi kalau gua kemarin itu dia naiknya JKSE itu udah lumayan tinggi guys gitu ya, dan jauh banget dari moving average ininya. Nah, kalau misalnya seperti ini guys, menurut gua mungkin besok kemungkinan besar akan merah gitu ya. Tapi walaupun besok kemungkinan merah guys, berapa sih merahnya? Taruhlah ke 5.400 gitu ya, dari 5.458 turun berapa? 1%, 2% gitu ya. Tapi kalau menurut gua still is gonna be apa namanya, cerah ahead gitu ya. Nih gue pinjem dulu punya Pak Mansu gitu ya. Lalu SC IHSG gitu ya guys. Nah, dia itu tetap menurut gue minggu-minggu ke depan dia akan merah. Minggu ke depan mudah-mudahan dia merah gitu ya. Tapi tetap yang di sini mungkin jadi 5,3, 5 apa segala macam. Minggu depan mungkin agak doji-doji dikit gitu ya. Kalau besok nggak kedapetan ininya, mungkin Senin akan berlanjut gitu ya. Tapi overall menurut gua November ini menurut gua harusnya cerah. Dan kalau dia cerah, guys, kalau dia cerah, kemungkinan window dressingnya adalah akan kita bahas di sini ya. Jadi besok gua akan bertemu dengan dua kakak-kakak keseperguruan, gitu ya, yang dimana Etus akan ngejelasin mengenai window dressing, yang bagaimana memanfaatkannya untuk trading dan investasi di akhir tahun ini. Apakah November merupakan window dressing yang duluan dan Desember nanti akan merah, atau malah probabilitasnya malah tinggi untuk dua-duanya, atau sampai Januari sampai tahun 2021 gitu ya, window dressing terus gitu ya. Jadi besok kalian dengarkan gitu ya. Nah, kalau kalian mau ikutan yang ini, acara Beta Academy Window Dressing bagaimana memanfaatkan trading dan investasi di akhir tahun, kalian masuk ke sini ya, pantau terus ya. Apa namanya, tulis yang kayak begini nih guys, masuk ke Telegram lalu tulis Beta Bisa. Nah, di sini dia ini linknya, kalian ikut. Kalau dia misalnya 4.000, maka besok ada dua free ilmu yang akan di-share ya dalam seminggu berturut-turut, 2 minggu berturut-turut. Nanti kalau goceng akan ada free lagi karena kita bukan apa namanya? Bukan premium tapi freemium ya, FREE bukan pre. Kalau pre mungkin apa namanya? Ngambil duit gitu ya. Kalau ini enggak lah, ngapain lah, kita kasih tahu. Waduh, ada gambar begini, ampun dah gitu ya. Oke, biasa guyon kalau di beta. Nah, jadi apa namanya, kalian bisa lihat dari situ. Jadi kalau menurut gua, guys, menurut gua is gonna be look beautiful, beautiful ahead gitu ya, maybe. Tapi gue akan menjelaskan lebih detail di sana dan teman-teman bisa mendengarkannya. Nah, lalu kita masuk ke sini ya. Jadi kalian udah lihat IHSG-nya udah. Kita juga akan melihat bagaimana sih cacingmologinya gitu ya. Buat neo, gitu ya. Nah, di bot neo, kok bot neo? Iya benar, bot. Benar nih. Nah, di sini kita akan lihat CCI IDX. Di saat IHSG merah, mana sih yang tahan badai? Nah, itu yang menjadi ininya kita, gacoannya kita, gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat finance masih gitu ya, miscellaneous industry mungkin dari ASI masih gitu ya. Lalu ada infrastruktur ya, mungkin TLKM dan yang lain-lain gitu ya. Lalu juga ada basic industry. Kan udah dibilang ya kan sektor-sektornya apa aja ya. Kalau belum, lihat di part 1. Coba kalian lihat part 1. Nah, part 1 itu video yang menurut gua buat guidance kalian menjalani masa resesi. Oke? Nah, itu baru kita akan lihat di sini. Ya guys, jadi kita akan lihat langsung, kita masuk ke mana ya? Bingung, Oh, bahas ini dulu. Inco, Antam, Nickel, Emas. Jadi begini guys ya. Ini gue buka pakai investing.com gitu ya. Nah, di sini waduh, disuruh upgrade now. No, nanti gitu. Nah, gue taruh di sini pakai korelasi indeks gitu ya. Di dalam kebayang bahwa Inco dengan Nickel. Ini Nickel ya. Nickel. Nah, kalau dilihat seperti ini, nggak sama om. Kenapa? Kalau nggak sama tuh berarti dia akan 84, 64 nih. Ya, 0,64 nih yang ada di sini ya, 0,64. Tandanya apa? Tidak sejalur. Ya, tapi kalau kalian lihat guys, di weekly, ngeri nggak? 90% atau 0,91. Gitu ya. Lalu di monthly ya kurang ya, tapi udah naik gitu ya, sempet gitu ya. Tapi di weekly kalau menurut gua selalu dia akan berjalan lancar. Nah, kenapa? Karena kalau kalian lihat seperti ini nih guys, ya. Inco itu selalu ngikut gitu ya. Nih kayak gini nih ya. Selalu dia nggak ini, eventually dia akan jalan. Ya, apakah nanti akan jalan lagi om? Menurut gua nih kalau udah sampai segini nih guys, tuh 47, nih di sini juga 47. Biasanya dia akan perlahan-lahan ngikutin. Ya. Terus om, kalau misalnya Antam gimana? Ya. Antam. Ya. Di sini juga sama gitu ya, si Antam. Ya, gua delete dulu si Nicole. Itu ya, Antam. Oke, tapi di weekly sama. Kemiripannya hampir 83 gitu ya. Nah, terus om, kalau misalnya dibandingkan emas om. Coba ya, kita taruh emas dengan Antam om, dengan Antam. Kan nggak mungkin dong dengan Inco. Iya, benar. Lihat, di weekly dia nggak caur ya. Di sini malah berbanding terbalik. Oke, di daily juga. So, apa? Ini minus nih ya. Minus berarti berbanding terbalik gitu ya. Jadi kalau teman-teman bilang bahwa Om emas turun, Antam turun juga Om. Walaupun dia jual emas batangan guys, mereka lebih berkorelasi dengan nikel gitu ya. Jadi Inco, Antam, nikel nanti kita bahas chartnya seperti apa. Menurut gua masih ada kemungkinan high probability untuk dia naik lagi. Oke, nah kita masuk sekarang ke area EMI broker kita, ya kan? Nah, ini JKSE, mudah-mudahan dia turun dalam 1-2 hari ini gitu ya. Mudah-mudahan kalau dia naik lagi gimana? Bagus dong, kalian juga doanya juga naik ya kan? Siapa? Alhamdulillah kalau gua salah ya nggak? Nah, setelah itu kita akan masuk ke area-area seperti kita bahas deh, yang tadi masih hot item, Antam. Ya, menurut gua dia akan mantul daerah sini nih guys, 1157 atau 1110 gitu ya, tergantung. Abis itu dia bisa ke area-area 1357. Inco juga seperti itu gitu ya. Menurut gua besok kemungkinan akan dia mantul gitu ya, akan ke sini. Om, yang ini nggak mau di celana dalemin Om, pakein celana dalam. Oke, no. Mungkin akan saya pakein bra, tapi tidak celana dalam karena terlalu obvious gitu. Oke, so I let the market. Gua nggak akan celana dalemin gitu ya. So kita lihat aja ya. Oke, nah setelah itu, setelah Antam, Inco, lalu kita pergi ke apa namanya watchlist kita, yaitu BRPT. BRPT guys, BRPT setelah dia breakout dari yang sini ya, breakout ini mulai lancar nih, dan menurut gua dia bisa ke 1097 apa namanya? Ini dari 664 ke 924 300. Ya, bisa sampai ke 1000 atau 1200 gitu ya, 1000 di sini ya. Dan guys, ini apa namanya, biasanya di November lumayan cuan. Oke, nah menurut gua ini masih akan lancar. Lalu setelah BRPT ada BBTN. Om gimana Om BBTN-nya? Menurut gue sih it's fine gitu ya. Dia ke koreksi daerah sini, mungkin dia akan mantul 1549 atau 1525. Within 2 days lah kita lihat penentuannya gitu ya. Lalu setelah itu ada Petro. Udah jalan ya guys, targetnya 19 atau 2000 gitu ya. Kalau mau ngambil gimana Om? Kalau mau ngambil jangan. Ya boleh ngambil tapi resiko tanggung-tanggung sendiri gitu ya, ke 1933 apa ke 2000. SL-nya taruh mana? Jauh nih SL-nya. Kalau gue saranin di 1661 atau di 1716. Lalu ada Ali. Nah, kalau Ali mungkin kalian boleh lah gitu ya, ikutan gitu ya. SL-nya mungkin ditaruh di berapa nih? 10525 atau 1027, targetnya nyampe ke 12.956 alias 30% ya. Coba kalian lihat lagi. Lalu setelah Ali ada TCPI. Hari ini kita bahaslah TCPI ya, udah mau dekat dari area 67.000-nya, dan kalau dia turun kayak begini wajar guys, mungkin ke 6296 ataupun ke 6082. Kita sih berharap bahwa dia masih melanjutkan uptrendnya yang dar. Apa namanya? Kalau misal melanjutkan ya monggo gitu ya, karena ini udah lumayan panjang gitu ya. Setelah TCPI kita udah selalu berterima kasih lah sama dia ya kan. BMRI menurut gua ada kemungkinan besok jalan gitu ya, atau di 6000-nya kita tunggu aja, kalau enggak di 5851 ya. Kalau dia mantul daerah situ boleh diambil guys. SL-nya kalian taruh 5688 di situ ya. Lalu ada TPIA. Mulai agak males ya ngomonginnya, sama kayak TCPI gitu ya. Targetnya di 897. Kalau kalian mau ngambil guys, SL-nya di 8172, ambil di 8364. Mudah-mudahan lancar jaya, naik ke atas, bismillah gitu ya. Lalu setelah TPIA ada BMRI udah, Antam udah, lalu TINS. TINS menurut gua juga akan koreksi, dan koreksinya ke arah-arah sini guys, 1-2 candle lagi ya daerah sini ya. Kalau enggak dia akan nunggu ke 935. Oke. Inco udah. Yang ini lucu nih guys. Ya, yang ini lucu, targetnya ke 860 ataupun ke 900. Apakah boleh ngambil, Om? Kalau besok mantul sih boleh ya, boleh ngambil ya. SL-nya ditaruh daerah 759, targetnya di 857. Dihitung risk reward-nya ya guys. Oke, lalu setelah itu ada NATO. NATO gue lupa taruh di ini guys. Ya kan, udah follow the trend lagi loh. Ya udahlah ya, gitu ya. Targetnya ke 630. Ya, mudah-mudahan lancar jaya sampai ke atas. And go beyond guys, go beyond gitu ya. TLKM make sense ya, make sense ya, karena udah gue bilang ya make sense gitu ya. Menurut gue ada kemungkinan bisa mantul besok atau the next following day, which is the Senin atau Selasa gitu ya. Oke, dan areanya juga sama ya, 3001 di sini ya. Mudah-mudahan besok lancar jaya, but still hati-hati ya guys gitu ya. BBCA menurut gua kemarin ada agak turun ya, mungkin akan nyampe ke 31417-nya di sini. Kalau dia mantul di sini guys, boleh diambil sampai ke 35929 gitu ya. Lalu setelah itu ada BBNI. BBNI sama ya guys, mau turun dulu menurut gua akan ke arah 5134 gitu ya. Kalau misalnya dia besok mulai putih lagi boleh diambil. Ya, atau hijau lagi boleh diambil ke 6000-nya. Oke, okay. SL-nya taruh di mana, Om? SL-nya taruh di sini ya. Nih. Kalau menurut gue sih dia akan nutup gap yang ada di sini ya. Maybe gitu ya. Lalu setelah BBNI ada BBRI. BBRI juga sama ya, guys, tapi kalau menurut gue ya mungkin nyampe sinilah. Gitu ya, mungkin ya. Kalau dia mantul di sini ya udah berarti dia akan melupakan dan dia akan pergi ke 4600-nya. Lalu setelah BBRI ada SMGR. Kemarin ada yang SL ya kan teman, ya udah sekarang udah jalan Om. Jadi mungkin Om bisa garisin lagi ya kan. Oke. Okay? Jadi ke 12573 bos. So the correct thing is the market bos. Is the market. So whenever it is still it's the market guys. Gitu. Lalu abis itu ada INTP. Lalu di INTP ke 13563 mungkin ya. Oke, jadi INTP menurut gua nggak apa-apa lah, istirahat dulu, akan sampai ke sini dulu gitu ya. Banyak juga yang punya gap ya, gitu ya. Lalu setelah INTP ada BSDE. BSDE juga sama ya guys. Either way gitu ya. Kalau menurut gua hari TP sedunia ini guys menjadi alasan apa namanya BD-BD untuk ajak kalian gitu ya. Tapi kalian harus lihat. Bener nggak dia mantul di daerah situ dan komposisi MA, komposisi uptrendnya masih terjaga di saat dia koreksi. Gimana caranya Om buat tahu komposisi uptrend itu masih terjaga? Pertama, paling gampang di atas MA 20 ya. Lalu yang kedua, masih higher high higher low nggak? Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low gitu ya. Jadi kalian jangan terlalu apa namanya empot-empotan gitu ya kan. Nanti kayak ayam ya. Nah, apa namanya itu BSDE, lalu Citra. Citra juga sama ya guys, lagi dia mau ngetes support gitu ya. Mungkin dia ke arah 815 sini. Setelah itu dia akan terbang lagi tinggi gitu ya. So it's your call. Di saat dia mantul, jangan di saat dia jentuh. Tapi di saat dia mantul, gua nggak jamin ya. Di saat dia nyentuh terus dia mantul, belum tentu ya. Tapi kalau dia mantul, boleh diambil. Enak kan? Believe me, kalau lo ngikutin cara-cara gua, ini lo enak lah. Apalagi kalau nanti gua ajarin lebih detail di dalam kelas. Dan itu psikologinya kalian akan jauh berbeda di saat kalian sebelum masuk kelas gua, gitu ya. Nah, oke. Lalu ada PTPP guys. PTPP juga sama, gua kasih lihat semuanya, hampir semua yang ada di sini adalah yang lagi koreksi. Ya, buat belajarnya kalian gitu ya. DSNG hampir semuanya ya. Oke, DSNG buat dicopet oke gitu ya. Jalan mudah-mudahan sampai ke 580. SL-nya ditaruh di 493. Copetnya sampai semana Om? 535 oke. Gitu ya. Lalu NATO udah, SRTG buat punyanya Om Uno. Halo Om Uno gitu ya. Om Uno bolehlah nyampe sini 3499 gitu ya. Lalu ini kayaknya saham yang lumayan ya menurut gua gitu ya. Apa namanya, nyampe lah, nyampe sini gitu ya, karena dia baru tembus MA-nya atau averages-nya. Oke, lalu ada Pekar. Pekar buat copetan aja ya guys, apa namanya, sampai lah 670-nya gitu ya. Mudah-mudahan hati-hati setelah itu, kalau biasanya kayak gini nih, nipu ya. Hati-hati ya guys. Setelah Pekar ada INDF. INDF mudah-mudahan bisa tembus dari area 7400-nya dalam 2-3 hari ini. Kalau tembus dia akan ke 8000 guys. Ya, it's about time IMDF ya. Lalu ICBP. ICBP juga kayak gitu ya, udah sentuh bottomnya. Mungkin kalian mau berspekulasi, monggo. Tapi kalau gua akan look very sexy in the ICBP-nya apabila dia di atas 10.000. Ya. Lalu setelah apa namanya ICBP ada Unilever. Unilever guys masih SW ya, masih bertahan aja di situ 7.800. Jadi kalian tahan-tahanin gitu ya. Lalu setelah Unilever ada LSIP. LSIP menurut gua oke banget, tokcer banget, akan ke 1.200. Kalian tinggal follow the trendnya kalau sudah punya. Kalau belum punya tunggu koreksinya. Ya, koleksinya. Koleksinya di apa namanya, besok mungkin dia akan koreksi gitu ya. Lalu ada jarum suntik Tante Ira. Oh, Tante Ira gitu ya. Baru mau keluar ya guys. Mudah-mudahan dia nyampe seceng gitu ya. Lalu setelah Ira ada SIM. Ya, apapun merek vaksinnya, ingat ya. Apapun merek vaksinnya, jarum suntiknya tetap dibutuhkan. Bener nggak? Kalau nggak, masa lo mau telan? Ya bisa juga sih, yang model-model tetes gitu ya, kayak anak-anak, tapi I really doubt it gitu ya. SIM buat copetan oke, buat swing juga oke gitu ya. Kalau buat copetan bisa di 350, 360, 360 gitu ya. Lalu setelah SIM ada Dimas. Dimas menurut gua looks sexy kalau di atas 256, targetnya ke 289 gitu ya. Lalu ada Wika. Wika menurut gua mau koreksi, dan koreksinya nggak banyak-banyak ya. Mungkin dia akan mantul di 1350 atau 1350 or di 1335 gitu ya. Setelah Wika guys, dan itu kalau mantul boleh dibeli guys, boleh dibeli. Ya, jadi yang kalian yang nunggu kemarin ya Om udah naik tinggi. This is it guys. Jangan takut-takut, tapi tunggu dia firm. Firm apa? Firm mantul, firm ya, firm ya, ingat ya, firm ya, oke. Setelah itu ada Wika, ada MBSS. MBSS menurut gua bisalah dia ke 416 ya, boleh diambil Om, jangan, boleh dicopet Om, boleh gitu ya. Lalu setelah itu ada BWPT. BWPT apa namanya buat copetan aja ya guys, hati-hati banget ya. Setelah itu JSMR hati-hati ya, udah dekat-dekat koreksi apa namanya resistennya. Kalau dia turun lupain dulu, mungkin dia akan mantul di 3978 or di 3767. Menurut gua dia akan mantul daerah sini nih, 4000-an. Oke. Setelah JSMR ada MAPI. MAPI mau lancar jaya ya, mungkin ke arah 818 gitu ya. Kalau kalian nggak punya, tinggalin aja, lupain dulu sampai dia koreksi. Lalu ada JIA. JIA boleh dicopet ke apa namanya, kemungkinan besok naik lagi ya, kemungkinan gitu ya. Lalu abis itu naik di sinilah, nyampe sinilah, oke lah 328. Oke. Lalu ada keras ya, yang keras-keras gitu ya. Nah, ya itu ke 440 guys, yang di sini ya gitu ya. Mudah-mudahan lancar jaya dia sampai 440, 447 gitu ya. Harga baja juga mungkin lagi lumayan sekarang gitu ya, boleh dilihat. GGRM menurut gua it's potential. potensial kalau misalnya besok dia mantul. Kalau besok dia masuk lagi ke sini, aduh lupain dulu deh sideways-nya, ampun-ampunan. Ya, kalau dia mantul dan ditutup di atas 436.700 mungkin boleh diambil. Ya, udah mulai batuk lagi nih gua, ngomongnya kenceng-kenceng sih. Nah, yang ini juga belum, guys. Tungguin aja dulu, kalau dia mantul dari area 1546 baru boleh diambil. Lalu ada waskita. Daerah-daerah sinilah 870 oke, gitu ya. Kalau menurut gua masih bisa dia mantul lah ke arah-arah sini nih. Nih, pokoknya masih lucu lah, masih lucu guys, masih lucu. Nah, ya bentuknya udah lucu, tembusnya juga apa namanya, apa nih, neckline-nya juga ditembusnya lucu gitu ya. Mudah-mudahan dia tembus lagi besok. Targetnya again masih 1565. Lalu WSBP, WSBP menurut gua juga masih oke ya guys gitu ya. Mungkin akan ada koreksi dulu, tapi menurut gua koreksinya nggak akan jauh nih. Ini resisten, support resisten yang menjadi sangat kuat gitu ya. Kalau besok dia mantul targetnya ke 207. Oke. Lalu setelah WSBP ada breeze. Jadi dia sendiri yang bikin celana dalamnya. Kalau kemarin udah kita dodorin ya guys ya. Udah kita dodorin. Setelah itu dia bikin lagi nih celana dalam segitiga yang lebih besar. Ternyata kemarin pas kita bikin itu sempit pinggangnya guys, ternyata nggak muat. Kita suspek kan dia nonton ya kan, ternyata dia nggak nonton, dia alim ternyata. Nah jadi ya ini ya kemungkinan dia akan mantul lagi, kemungkinan ya. Jadi apa namanya, mungkin ke 1601 gitu ya. Oke. Lalu setelah itu guys ada BRPT. BRPT udah ya, kemungkinan mantul gitu ya. Jadi BRPT lagi kan udah BRPT. Nah, terus ada ASA. ASA ya. ASA ada kemungkinan mantul ya, guys, gitu ya. Mudah-mudahan mantul, sentuh apa namanya moving average-nya, nanti dia akan ke 578. Lalu ada ASI. ASI double top om, double top belum pasti. Kalau misalnya dia hajar lagi, kalau gue sih ngelihatnya dia bakalan naik lagi ke 6434 ya. Targetnya masih jauh guys ya. You can hold it, you can hold it until 7000 kalau menurut gue. Oke. Lalu ada titipan-titipan. Pegas menurut gue masih oke ya, on the week gitu ya, masih oke. Titik pantulnya mungkin di 1141 sini, nanti dia akan ke 1344 kalau dia mantul daerah sini atau daerah sini 1100 ya. Setelah ASA, ASI, pegas, lalu ada INDY dan Harum ya. INDY kalau menurut gua lagi tes support aja ya, tes support ya atau resisten yang ditinggalkan. Masih sama targetnya 1100 atau ya 1100 sini ya. Lalu ada Harum. Harum juga kayak gitu ya, lagi mau tes support. Kalau dia bisa mantul di area 2100 ataupun di 2000-nya gitu ya, masih oke, lanjut ke atas. Oke. Lalu setelah Harum apalagi? Dimas udah, INDY udah, TCPU udah, GGRM udah. INKP. INKP menurut gua masih oke ya, masih oke, tapi dia kemungkinan besar akan mantul di sini nih, 9102. Oke, dia masuk lagi ke dalam, jadi I don't like it gitu ya. Lalu Tekim juga gimana om? Tekim juga sama ya, gitu ya. Ada kemungkinan dia besok belum mantul ya, kemungkinan ke 6343. Oke, kemungkinan ya. Kita lihat lalu yang udah lama gue tinggalin, WLTJ mungkin naik gitu ya. Lalu Mayor, Mayor belum, INDF, Sido. Sido kalau menurut gua akan tes di 803-nya, nanti mungkin dia akan naik. Nah, kalau yang kayak gini-gini lihat ya guys ya. Overallnya jangan kalian lihat 1-2 harinya aja, tapi kalian lihat. Bagus loh guys ini chartnya gitu ya. And then kalau lo lihat monthly lebih bagus lagi gitu ya. Jadi kalian harus bisa melihat dari time frame yang besar dan yang kecil. Oke? So, itu aja dari gua guys. Don't forget, tomorrow guys, tomorrow kita akan bahas mengenai window dressing jam 8 live bersama Etus, bersama Profesor Bewokan, Stock Technician, dan gue sendiri gitu ya. Stay tune, nggak bisa diulang kalau lo mau nanya, karena gue kasih kesempatan nanya frequently tanpa harus chat. Kalau kalian nanyanya dengan baik-baik. Oke? See you guys, have a good night, have a good cuan, and buat teman-teman yang ini, have a good sunnah Nabi ya. See you, bye-bye.